Kota Semarang adalah merupakan kota yang cukup besar. Akhir-akhir ini kejahatan jalanan meningkat, khususnya C3, yaitu curas, curat, dan curanmor. Aktivitas ini terjadi pada malam hari, sehingga meresahkan masyarakat Kota Semarang. Oleh karena itu, Polrestabes Semarang membentuk tim elang. Malam ini, tim elang 1 melaksanakan tugas dengan kekuatan 20 personil. Informasi dari masyarakat bahwa di sekitar rumah pompa Pleret ada pesta miras. Kejahatan akan diawali dari minuman-minuman dulu biasanya. Ternyata setelah sampai sana, mereka sudah bubar. Mungkin informasi ini bocor ke tempat pelaku tersebut. Campur siu, Pak. Hal ini tren dari masyarakat Semarang. Selain pil jenis Trihex, mereka mengkonsumsi obat batuk tersebut untuk mabuk. Dan ini dalam jumlah besar. Saya cek juga. Nanti informasikan. Kita lakukan pembinaan terhadap penjaga. Kita pesankan jangan sampai terulang lagi hal-hal seperti mabuk-mabukan di tempat tersebut, karena memang masyarakat sudah resah. Informasi yang berikutnya adalah di Terminal Mangkang ada judi kopiok. Kemudian tim berangkat ke sana. Thank you.